ini menambah nilai dan memotivasi diri sendiri untuk meningkatkan performance dalam dunia kerja sekarang? Salah satunya kita bisa menyambung silaturahmi antara pegawai. Yang kedua, kita bisa menambah wawasan. Tujuan saya untuk ikut training ini untuk menambah pengetahuan, wawasan dari semua aspek, terutama dari trainer-trainer yang mungkin sudah jam terbangnya lebih banyak. Harapannya pastinya lebih semangat dalam bekerja, meningkatkan performance juga dalam kerja sama dalam tim di dunia kerja. Harapannya ini Pak, training ini kalau bisa jangan putus sampai di sini, tapi bersinambungan Pak. Harapan saya setelah ikut training ini, saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian ilmu yang diberikan oleh trainer itu bisa diterapkan ke kehidupan saya, kehidupan tim kerja, ataupun di dalam keluarga saya nanti. Kita dari temanya sendiri, gimana kita caranya mengolah stres dalam pekerjaan, kemudian gimana caranya kita beradaptasi, bertransformasi ke arah yang lebih baik. Terkait dengan introvert dan ekstrovert tadi, jadi kita sudah bisa mengetahui kita itu masuk dalam tipe yang mana. Dengan ilmu itu kita bisa mempelajari tipikal-tipikal nasabah yang seharusnya kita bagaimana menyikapinya sehingga dia bisa senang ke kita. Motivatornya seru. Forum ini bisa hidup, Pak. Terhibur, dan karena kita kan semuanya aktif. Interaksinya bagus sama ini, sama kita. Trainernya juga memberikan berkomunikasi dengan baik kepada peserta-pesertanya. Gitu.